Bertempat di kantor PCNU Nganjuk, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU atau Lazisnu mengadakan bimbingan teknis terkait jurus sembelih halal atau juleha. Acara yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan praktisi ahli jurus sembelih hewan itu diikuti sebanyak 185 peserta. Ketua Lazisnu Nganjuk, Mas Huri, mengatakan acara tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya tukang jagal, agar bisa menyembelih hewan secara halal sesuai syariat agama. Selain mendapatkan penjelasan teori, dalam bimtek tersebut peserta juga diajak praktik langsung cara menyembelih hewan kurban yang baik dan benar. Usai mengikuti bimtek juleha yang biayanya Rp20.000 ini, peserta akan mendapat sertifikat. Dilaksanakan oleh pengurus Lazisnu Cabang Nganjuk tentang pelatih bimtek penyembelian bimtek jurus sembelih hewan halal, yang mana pada siang hari ini kita menghadirkan dari Lembaga Basul Masail ini yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara menyembelih hewan itu agar secara syar'i halal. Kemudian kita juga mendatangkan dari Dinas Peternakan yang akan menerangkan dari sisi lainnya, jadi beberapa kesehatan dan pengaruhnya cara menyembelih yang benar terhadap dampak di daging itu. Dan nanti kita juga akan praktik untuk menyembelih itu bersama praktisi yang biasa menyembelih hewan. Pak, tujuan diadakan acara ini apa, Pak? Tujuannya yang jelas adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memastikan ketika menyembelih itu sembelihannya itu halal dan baik. Panitia Idul Kurban tentang penyembelihan yang sesuai sapi, yang selama ini mungkin belum banyak diketahui tentang perlakuan terhadap hewan sebelum disembelih, bahasanya animal welfare atau kesehatan hewan. Karena dengan animal welfare, karena dengan dilaksanakan prosedur animal welfare sesuai syar'i, tajaman pisau itu kita akan memperoleh daging yang tidak hanya halal tapi toyib, halal toyiban. Suwandi, salah satu peserta, mengaku tertarik mengikuti kegiatan tersebut karena ingin terampil dalam menyembelih hewan. Apalagi saat ini sudah mendekati hari raya kurban. Ini bimtek juleha, yaitu penyembelihan kambing halal. Oh, Pak, kenapa Pak tertarik mengikuti kegiatan ini, Pak? Ya karena di desa-desa itu ada yang sebagai wakil untuk penyembelihan ini kan berkati kurban. Supaya pembelian itu benar, maka dilatih untuk bimtek itu. Bapak, di antara materi yang disampaikan tadi apa aja? Ya termasuk penerangan masalah umur hewan kurban dan penyembelihan yang sah juga dan penasarupan untuk daging kurban. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.